Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operator, operator. Terima kasih teman-teman sahabat Eskom yang sudah subscribe. Nah, pada video selanjutnya yaitu tentang bagaimana operator insert single link list itu tapi di akhir. Nah, di akhir note. Bagaimana? Pertama kita buka Google Drive. Satu folder, teman-teman silakan latihan, nanti ada tugasnya adalah menerapkan seluruh operator yang ada di Google Drive atau yang saya ajarkan. Nah, pertama adalah membuat kita Google Collab kembali. Ini saya delete. Lalu kemudian perhatikan, jangan lupa seperti biasa namanya diganti. Nah, terus insert. Nah, ini diganti nama filenya di pojok jadi insert. Insert plus. Nah, insert plus, jangan ada spasi. Nah, terus kemudian saya sudah membuat latihannya, tinggal teman-teman edit. Nah, pertama adalah saya copy paste. Nah, terus kemudian saya copy pastekan. Konsepnya sama seperti tadi. Sama seperti tadi di awal, di sebelum-sebelumnya. Jadi kita tinggal mengganti di akhir konsepnya. Nah, ini adalah konsep deklarasi di node sama sumber link list, new function, new mode, new node-nya. Nah, ini bedanya hanya di sini saya menambahkan last untuk dideklarasikan sebuah last di akhirnya. Ini. Nah, konsepnya sama di sini, misalkan ada satu, terus kemudian dua, saya ganti biar berbeda, dua dan nah, saya ini saya kasih komentar lagi. Nah, ada komentar. Nah, perhatikan teman-teman, silakan dicoba teman-teman semua seperti ini, terus kemudian apa namanya diterapkan pada teman-teman semua. Nah, sebabnya terus kemudian saya run seperti biasa. Oke. Nah, hasilnya adalah 1, 2, 3. Konsepnya adalah bagaimana menaruh data baru di akhir. Nah, tadi saya itu bilang saya sudah menerapkan konsep last node atau node. Kita akan tampilkan. Nah, saya buat tinggal buka komentarnya. Saya di sini kasih nama di Nur Diawan. Save, saving, terus kemudian run. Nah, data saya ada di akhir. Oke, itu teman-teman untuk mencoba. Selamat mencoba. Jangan lupa nanti ada tugas di video terakhir. Itu untuk menyusun node di akhir. Nah, silakan. Ini untuk kelas node-nya. Diterapkan dan ini yang terakhir. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.